Rasanya udah beneran sayang tapi ditinggal pergi. Be aja. Cari lagi yang lain. Verrel Bramastra dan Natasha Wilona tetap dekat meskipun telah putus. Banyak berharap Verrel Bramastra dan Natasha Wilona kembali balikan lagi. Keduanya pun tetap terlihat menjalin hubungan dan kerap terlihat bersama. Baru-baru ini Atala Naufal, adik Verrel Bramastra, beri pengakuan mengejutkan. Menurutnya sang kakak yang juga putra Vena Melinda ini tak akan balikan dengan Natasha Wilona lagi. Namun keduanya justru akan menikah. Dan rencana Verrel Bramastra menikahi Natasha Wilona itu pun mendapat lampu hijau oleh ayahnya, Ivan Fadila. Hal itu terungkap saat Verrel Bramastra, Atala Naufal dan Ivan Fadila menjadi bintang tamu di sebuah acara. Secara mengejutkan Atala Naufal membongkar hubungan yang sebenarnya antara Verrel Bramastra dan Natasha Wilona. Awalnya Atala Naufal mengatakan kalau Verrel Bramastra dan Natasha Wilona memang tidak balikan. Namun putra kedua Vena Meminda itu menyatakan kalau Verrel Bramastra akan langsung menikahi Natasha Wilona tanpa berpacaran. Balikan sebagai pacar enggak, tapi langsung dinikahi kayaknya, jelas Atala Naufal dilansir dari akun Instagram @wilfer_galeri. Mendengar perkataan Atala Naufal, semua orang yang berada di studio acara tersebut pun langsung heboh. Natasha Wilona pun pernah berkata, bahwasanya memang tak menutup kemungkinan bila dirinya balikan dengan Verrel Bramastra. Selanjutnya Verrel pun memang punya itikad yang baik kepada Wilona, ia pun sempat beberapa kali melemparkan gombalan dan rayuan ke Wilona. Selain itu Wilona pun mengungkap bahwa dirinya selama ini masih belum dekat dengan pria lain, tapi hal itu justru berbanding terbalik dengan keadaan saat ini. Di mana Verrel dan Wilona selalu nempel terus serta sudah mempublikasi dikit demi sedikit hubungan dari mereka.